subscribe channel ini supaya autornya rajin upload animasi baru. Halo, bacot. Ulele, abang, aku udah pulang dari hutan, bang. Abang lagi apa nih? Ini lagi jahit sweater busukmu. Robek nih di bagian ketek, tahu abis ngapain? Oh iya, abang, aku nemu kucing lucu di hutan nih. Boleh gak aku pelihara? Boleh ya? Boleh ya, please, boleh ya? Gak boleh. Tapi, bang. Gak boleh. Nanti aku. Gak boleh. Please. Gak boleh. Gak boleh. Eh, apa sih, bang? Ngatur-ngatur hidup aku. Ini gak boleh. Itu gak boleh. Aku pergi nih dari rumah. Ya udah, pergi. Ya udah, bang. Aku pamit. Tinggal. Tunggu. Abang. Ini, sweater busukmu ketinggalan. Abang, kau tega sekali membiarkanku kedinginan di sini. Abang, kau memang kejam, membuat aku menjadi terdiam. Abang, kenapa kamu tega sih, bang? Aku jadi sedih, bang. Pengen pulang, tapi sudah kepalang. Abang! Biarkan aku kedinginan. Yang pasti aku punya teman, yaitu kucing baru yang kutemukan. Oh, kucing baru yang kutemukan. Kita subscribe channel ini supaya autornya rajin upload animasi baru. Halo, bacot. Ada apa, Bujang? Oh, ini ada teman abang yang bilang enakan berak di WC jongkok. Padahal berak kan enaknya di WC duduk. Tapi bang, emang enak kok berak di WC jongkok. Oh, jadi kamu suka berak di WC jongkok ya? Iya. Cih, seleramu rendahan, WC duduk is the best. Enak aja, WC jongkok lebih keren dan sporty. Udah lah, lebih mantap WC duduk. Bagusan WC jongkok. Ya udah, daripada banyak bacot, mending kita tanya abah. Bagusan WC duduk atau WC jongkok? Aku yakin abah pilih WC duduk. Oke. Oh, apaan? Abang, aku mau tanya, abang lebih suka berak di mana, Pak? WC jongkok atau WC duduk? Pasti WC duduk kan, Pak? Maaf ya, anak-anakku. Dari dulu abang lebih suka berak di semak-semak. Cute girl. Iya, bang. Apa sih pelajaran yang dapat kita petik dari kejadian tadi, cute girl? Dede tahu, bang. Jadi gini, kita harus menghargai perbedaan, bang. Dalam hal apapun, perbedaan bukan untuk diributkan. Perbedaan dapat menjadi satu kesatuan. Mau itu berbeda agama, budaya, negara, pilihan calon presiden, perbedaan musik seperti rock, K-pop, dangdut, lagu galau, ataupun lagu kematian. Dan yang paling pentingnya itu tuh, bang. Perbedaan bukan untuk pembulian. Bener tuh. Karena apa? Gak tahu. Karena pembulian terhadap perbedaan berarti kita gak open-minded dengan lingkungan sekitar. Aku sih gak ngerti, tapi yain aja deh. Nah, sekarang mari kita berdamai. Yoi. Tapi tetap ya, WC jongkok dan WC duduk lebih keren WC duduk. WC jongkok.